Sebentar, kalian like dulu videonya. Oke, okay? Like dulu videonya. Oke, okay? Let's go. 1, 2, 3. Dapat apa? Let's go. Oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan di sini kembali lagi dengan di sini dan di game Clash Royale lagi. Yes, karena dari kemarin udah banyak banget yang lanjutin udah banyak banget yang request untuk Diki lanjutin lagi Clash Royale-nya. Dan alhasil hari ini kita lanjutin lagi Clash Royale-nya, teman-teman. Dan gak ada kabar baik atau buruk ya, cuman ya beginilah ya, aku belum sempat buka-bukanya. Dan clan chest aku posisinya belum 10/10, teman-teman. Jadi kita belum bisa buat ngebuka clan chest. Oke, teman-teman. Dan ya di sini aku udah kita request dulu lah ya. Mungkin pakai bakal request ini. Dan oh ya, benar teman-teman, aku udah ganti deck. Soalnya kemarin kan agak susah posisinya, agak susah banget ya. Jadi aku masih divide, masih kebanyakan divide. Karena ya kita pindah ke arena 7, itu musuhnya super duper lumayan, udah lumayan jago. Jadi agak banyak divide, agak susah pakai deck yang lama. Dan kemarin dapat masukan juga dari komentar kalian, dan dibantu sama si Galih juga kalau ya pakai deck ini, teman-teman. Jadi ada goblins, ada barbar, ada arrow, ada Valkyrie, ada spear goblin, ada giant skeleton, musketeer, witch. Nggak jauh beda sih sama deckku yang sebelumnya, cuman yang ganti yang bagian atas aja, yang ini itu ganti semua. Dan ya worth it juga lah ya, tapi kadang masih kalah, cuman karena nggak kuat aja, karena di sini aku belum upgrade, padahal ini udah bisa naik ke level 7 karena duitnya belum ada. Oke, okay. Di sini ada special offer, teman-teman, legendary chest ya, ada cuma bayar 500 diamond aja, dan kebetulan diamond kita cukup. Ada berapa nih? Ada 800. Jadi kayak kita bakal bukain legendary chestnya, teman-teman ya. Oke, kita mungkin bakal battle dulu ya. Oke, sorry teman-teman. Kita let's go battle dulu. Kayak kita bakal ngejar crown chest ya, teman-teman. Kita bakal kejar crown chest kita. Tuh, lihat. Kita masih level 6, musuh level 8. Gila emang. Emang gila. Waduh, ini di arrow dulu. Kalau nggak di defend, nggak mati loh. Sekali hit, buset dah. Aduh, bingung nih kita nih. Ya gak apa-apa ya. Oh, itu tembus yang kanan, lumayan buat nge-push. Yang ini juga oke, okay. Sip lah, karena ada si goblinnya ya, teman-teman. Oke, okay. Yang di-hit si go ini ya. Anjay lah. Kena gak nih? Kena please. Aduh, gak kena towernya, teman-teman. Yaudah, kita main santai aja dulu kayak. Di sini ada si witch kita sama si ini bakal aku majuin. Dia YOLO juga ya. Ini kalau nggak di iniin bahaya, coy. Serius dah. Kalau nggak di TB-in dia bahaya, coy. Tuh kan. Aduh, leduk itu. Fix leduk. Ya udah, kita YOLO-in kiri deh ya. Agak susah, teman-teman, karena beberapa musuh itu udah pada punya Infernal Dragon semua, dan ya aku masih bingung untuk menghalau si Infernal Dragon. Kalian kalau bisa sih bisa komen di bawah ya, lawannya dia tuh apa, pakai apa. Kalian bisa banget komen di bawah, karena ya saya masih banget butuh masukan. Jadi so kalian nggak usah malu-malu untuk komen di bawah. Oke, kita coba lagi maju ke depan, tapi kali ini kita maju dua arah karena yang sebelah sini juga udah pada mau mati. Jadi kita dua arah aja coba. Valkyrie kita maju ya. Yaitu mereka berdua bakal mati. Dan ya, kita dapat hit sebelah kanan. Lumayan deras. Lihat. Nice. Oke, okay, nice teaming bro. By the way, karena Valkyrie, ternyata Valkyrie sama si Goblin ini cukup berani juga kalau misalkan disuruh move bareng berdua. Kita seperti biasa bakal ngelakuin ini ya, teman-teman. Aduh, why? Oke, okay. Oh, pakai Goblin ternyata kuat, teman-teman. Ya, pakai Goblin bisa. Oke, berarti mungkin Valkyrie bakal maju ini, nebein ini dia. Dan ininya, aduh kok kena. Oh, enggak teman-teman. Oke, siap, maju semua aja langsung. Kayak dia nggak punya spell atau apapun itu yang bisa areain. Jadi so, kita YOLO aja. Oke,
dua arah kuat ini. Wow, kita malah bisa menang ya teman-teman. Gak apa-apa, dia ngincar sebelah kiri, kita langsung push aja. Dan GG guys. Oh my god. Kirain tadi kita bakal kalah teman-teman, ternyata kita bisa untuk comeback ya. Lumayan lah ya. Oke, aku bakal buka legendaria ntar dulu setelah crown chestnya aku kita dapetin teman-teman. Kita buka silver chestnya kita dulu. Oke, full name Zep aku nggak pakai ya sebenarnya. Nggak apa-apa. Ya kalian kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like video ini biar ntar kalau misalkan ada diskon lagi, aku bakal bikin videonya lagi. Oke, kita bakal coba hal yang tadi ya teman-teman. Wow, kita bakal cobain hal yang tadi. Itu defend dulu aja. Gak seberapa ya si miner ini ya teman-teman. Waduh, itu sakit juga ya. Gimana nih teman-teman? Oh, buset dah, sakit juga ya. Sakit juga itu boy. Oke, kayak bakal aku campurin ya, karena dia 4. Aduh, ada minionnya teman-teman. Salah. Oke, kita nyantai dulu aja. Wah, ini kudu di defend kah? Oh, nggak usah. Ya nggak apa-apa lah, dia menggerogoti kita. Kita sabar dulu. Wow. Nyantai boys, mantap. Nyantai boys. Areain dulu boys. Waduh, ini sakit banget coy. Sumpah, itu sakit banget. Lihat dong. Oh my god, dia YOLO kali ya. Buset dah. Suruh nebein sebesar ini. Wah, gimana nih, kita berpikir coy. Mana kita habis cepet banget. Agak susah ya, gak apa, dia bakal mati. Dia bakal mati kok. Tenang aja. Dia bakal mati, abis itu kita coba YOLO. Ini bakal aku keluarin dulu witch-nya buat nge-defend itu. Oke, ini bakal maju ke depan dan bakal dibantuin sama si goblin. Oke, let's go guys. Aduh, wizardnya telat. Aduh, mati tuh sama poisonnya. Gila, poisonnya sakit banget men. Gila sih, sakit banget demi apa. Waduh, bahaya nih coy. Poisonnya sumpah sakit banget demi apalah. Oke, kita coba serang kayak tadi ya, dua arah teman-teman. Kita ambil crownnya dulu kalau bisa. Waduh, ini skeleton kita nih yang bahaya nih. Mati duluan. Yaudah, goblin kita suruh maju. Ini kita giniin. Sabar dulu. Wah gila, kalau suruh nebe sih nggak bisa anjay. Nggak seberapa anjay, GG. Gils. Mantap boy. Kita curi satu lah ya, setidaknya ya. Waduh, gila loh, dia masih bisa survive loh coy. Lihat dong, kita nggak defend coy. Kita nggak defend loh. Gegel, nggak dapat crown. Gila. Ya, dari arena 7 coy, udah mulai susah dan nggak ngotak lagi. Kartu-kartunya udah mulai keren-keren. Dan ya, mereka udah dapat banyak kartu bagus banget. Ya kalian bisa lihat tonton gameplayku dan kalian bisa kalau misalkan ada masukan deck apa yang harus aku pakai, kalian bisa banget komen ya teman-teman. Oh, ada golem bro. By the way, ada ini, kita mungkin coba bakal YOLO dulu coba. Karena dia udah spend banyak elixirnya ya teman-teman di sini. Aduh, wizardku mati. Waduh, ini bahaya coy. Bahaya goblinnya. Waduh, pak. Iki piye iki rek. Waduh, infernale. Wah, gak ngotak infernale. Wih, gila bos. Oke, kayak kita masih kaget ya sama sama arena 20 yang kayak gini. Buset, Electro Wizard. Slow mas bro. Tenang sob. Kita nyantai dulu. Let's go. Ya elah, dia punya Zep. Lupa. Oke, tower kanan dia mau hancur. Jadi nyantai dulu. Ya bro, 8 versus level 6. Jauh banget teman-teman.
Oke, kayak kita bakal sabar dulu ya. Nyantai dulu sob. Waduh, kira opo iki. Se, kita defend dulu lah ya. Kita defendin dulu coy. Hap, pas banget spear gold. Lah, pecah cu. Waduh, itu infernalnya bebas banget. Infernalnya bebas banget coy. Wah, GG sih. GG, gila. Kalian harus komen di bawah sih. Kalian harus komen di bawah buat bantuin aku. Fix banget. Karena susah coy, serius aku gak bohong. Lihat dia main defense-nya keren banget men. Dia main defense-nya keren banget. Gila loh. Aku sampai gak dapat crown. Serius. Gila. Aku sampai gak dapat crown. Ini dapat pun satu teman-teman. Ini dapat pun satu. Jadi ini serius gila GG banget. Low battery, bodo amat ya. Udah hancur dulu dong, belum hancur itu ya. Eh, hancurin dulu satu crown please. Satu crown. Ya. Oh my god, gila dia jago banget, men. Oh my god. Gila. Gila nih susah banget sih sumpah. Tapi enggak. Aku sampai dapat crown, kalau enggak dapat crown tuh kayak tangannya gatal banget gitu loh. Gila tuh level 9 ya. Oke ya. Aduh, ini kok nge-lag? Wih, oke teman-teman tadi nge-lag ternyata. Jadi kita let's go ulangi lagi. Ya enggak, pokoknya sampai kita dapetin crown chest-nya ya teman-teman ya. Sampai kita dapetin crown chest-nya. Kenapa dia nangis-nangis cuy? Oke, mungkin bakal maju sama ini ya. Tunggu hook-nya dulu, maju. Tunggu hook-nya dulu. Oke, sip. Nice, udah sampai dia. Wow. Defend barbarnya. Aduh, keduluan dia dulu. Oke, kasih dia maju. Ini barbarnya maju sama temen-temennya. Aduh, kena zap. Shit, man. Ya, gak habis pikir ya, bro. Arena 7 sangat super duper ngepet ya. Susah banget ya. Ya, mungkin bagi kalian yang udah pro mungkin ya nggak seberapa ya Arena 7, tapi bagi saya itu sangat ngepet ya. Sangat susah. Lu pecah bro yang sebelah kiri bro. Aduh. Oke lah ya. Mungkin aku bakal lebih banyak belajar sama yang lain. Oke tubruk bro. Bisa. Santai aja. Meledak itu. Oke kita nyantai dulu ya. Kita 3 match, 4 match ya. Gila loh. Yang satu kalah. Better ramnya itu. Bunuh dulu. Jangan kasih dia itu. Waduh sakit banget sob. Mantap. Oke mungkin bakal goblin maju dulu ya. Biar mereka gak kena hit. Let's go goblin. Lul. Zapnya di belakang. Oke masih ada backhangannya ya teman-teman. Trot. Oke bisa nih ngepush. Ngepush santai tapi ya. Sama si masketir soalnya. Jadi kayak kita ngepush santai dulu. Oh ini dia diajakin ngedev kita coy kayaknya. Nyantai coy. Ada Valkyrie-nya coy. Bisa coy. Serius ini kita bisa kok. Tenang aja. Tenang. Bisa ini. Fix. Maju yuk. Let's go. Waduh. Bapak. Aduh barbarnya dulu coy. Ya ilaha illallah. Barbarnya dulu nih harusnya. Aduh. Oke. Sabar. Sabar dulu. Oke kita lanjut lagi bro. Lagi seru nih. Tadi webcamnya mau mati. Oke harusnya sih kita bisa ya. Harusnya kita bisa. Bisa lah. Tenang. Kita tubruk aja terus boy. Kenain itu. Set. Oke bisa sih. Harusnya bisa. Akhirnya 2 crown coy. 2 crown bisa akhirnya. Akhirnya ya kan. Ya GG lah bro.
GG lah bro. Oke, kita buka crunches-nya kita. Dapat apa? Please dapat bagus dong. Aku dapetin kamu susah banget. Oke, lumayan. Fire speed enggak pakai. Lah ini elite barbarian. Gimana kalau mungkin aku next part aku makein mega minion. Nice, thank you. Oke, sedikit lagi nanti mungkin aku bakal bukain crunches aku kalau misalkan udah selesai ya teman-teman. Nanti aku bakal bikin video yang lagi. Dan let's go, kita bakal buka yang legendary chest. Kita dapat apa teman-teman? 1, 2, dan 3. Sebentar, kalian like dulu videonya. Oke, like dulu videonya. Oke, let's go. 1, 2, 3. Dapat apa? Let's go. Graveyard lagi. Padahal kita udah punya coy. Ya udah guys ya, graveyard lagi. Aduh, sayang banget. Kenapa nggak yang lain sih? Ada graveyard ini kita, aku dapat punya 3. Aku tuh punya 3 graveyardnya teman-teman. Mana tadi? Nah ini graveyardnya. Jadi pertama itu aku kan kemarin dapat waktu recording itu dapat dari Clan Chest kalau nggak salah ya. Itu terus setelah aku recording malamnya itu aku dapat graveyard dari Free Chest teman-teman. Dapat dari Free Chest yang di atas ini, Free Chest yang ini. Dan malah kita buka ini dapatnya apa namanya, dapatnya malah si graveyard lagi. Ah, yang lain kayak tadi Infernal Dragon tuh enak banget teman-teman. Ya udahlah, sampai sini aja mungkin videonya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar yang lain juga ikutan nonton. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah. Terima kasih udah nonton. Bye.